brewoknya Kak Juna, cukur jenggotnya Kak Juna ini udah banyak banget. Jadi ini banyak banget yang request Juna mesti nyukur brewoknya. Are you ready? Kok gue deg-degan ya? Ini aku gak pernah masang jenggot. Urusin gimana sih? Gimana gini? Kayak gitu lah, Jem. Ya aku tahu kamu sayang sama aku. Aku juga sayang kok sama kamu. Aku sayang banget sama kamu, Jem. Aku bener gak mau putus sama kamu. Well, hey everyone! Welcome back to kamu. Welcome back to Tasya Revina box di Instagram aku, dan aku bikin story kayak gini. Aku bikin story kayak begini, edisi nurutin kemauan netizen, mau nyuruh Juna ngapain akan langsung dikerjakan dan soon upload di YouTube. Nah sekarang ini videonya kita bakal nurutin kemauan netizen di Instagram aku. Ada banyak banget respons yang masuk sebenarnya. Cuman kita cuma bakal milih beberapa yang rasional dan bisa kita lakukan pada saat ini juga. Langsung aja ke tuntutan yang pertama oleh netizen dari Yenti Deva. Speak pilot waktu pesawat mau terbang. Buktikan skill pilotmu. Sini, bahwa kau bukan pilot abal-abal. Nih. Kalau kita ngomong pilot mau terbang itu sebenarnya singkat banget. Pilot itu kan dari kita nyalain pesawat, dari kita mau taksi itu kita harus izin. Maksudnya harus import sama tower. Jadi kalau misalkan dari kita mau start engine ya, kita ngomong misalkan gue terbangnya di Nusawiru kan, berarti kan kalau Nusawiru itu Sawiru apa kilo uniform gravel ready for taxi, kita taxi di tempat parkirnya ke runway kan, nyampe runway di posisi kita import lagi Nusawiru apa kilo uniform gravel ready for takeoff. Jadi jawab nih sama powernya apa kilo uniform gravel itu dikasih tahu boleh apa runway clear for takeoff, runwaynya clear untuk kita takeoff kan. Kata kopi. Mungkin dalam ekspektasi mereka kamu harus ngomong ready for takeoff kayak di pesawat-pesawat pada umumnya. Sayang. Tadi kita sudah dijelasin kalau pesawat Juna itu pesawat yang tidak kamu sendiri dikit. Sayang. Yang no passengers. Jadi, tapi sekarang aku kita ada yang berpelukan soalnya nih. Ayo lanjut. Oke, sekarang kasih lihat sama aku gimana kalau misalkan kamu lagi mau pura-pura nih ece-ece ke Medan ya kan. Ece-ecean lagi di pesawat nih. Sihi. Angin, oh nggak ada angin. Kok gue malu sih? Soalnya kan gue nggak pernah bawa pesawat gede. Ya udah, kita harus bisa. Siapa tahu kamu berapa tahun lagi tuh pesawat gede? Pesawat aku. This is Captain speaking dan semua awak yang bertugas atas nama Queen Tasya Airline. Kami mengucapkan selamat datang di Boeing 737 bla bla bla. Dengan tujuan Palembang, penerbangan ke Palembang menempuh waktu 48 menit dengan rencana ketinggian jarak pesawat 26.000 kaki atau dengan 8.000 meter di atas permukaan laut. Cuaca penerbangan diperkirakan baik, sedikit berawan dan cuaca di bandara tujuan baik. Bapak dan Ibu yang terhormat, kami ucapkan terima kasih atas memilih penerbangan bersama Tasya dan semoga kalian puas dengan pelayanan kami. Seperti itu, jangan minta yang aneh-aneh lagi ya. Oke, next. Ngomong dari Indri Januariska. Ngomong ngegas kayak Kak Tasya. Ngegas kan orang yang mandang aku dari fisiknya, Kak. Cepat, kok jadi Tasya Devina ceritanya? Cepet, Tasya Devina nih ceritanya. Mundur dikit. Yang benar. Gas kan orang yang mandang aku dari fisik ya kak. Kalau dia nanya, iya iya iya. Kalau dia mandang kau dari fisik ya, kau tanya sama dia, kau punya duit berapa rupanya, ha? Coba. Kalau kau mandang dari fisiknya, kau tanya. Gagal. Kalau dia mandang kau dari fisiknya, kau tanya sama dia punya duit berapa kau, ha? Router aku mahal, bisa kau bayar rumahnya? Kalau kau mandang dari fisiknya, tanya dengan dia. Tepot. Nah, skip. Next dari Dona underscore Denita. Tatap mata lama plus pegang tangan Kak Tasya sambil ungkapin isi hati kalau sesayang itu sama Kak Tasya. Kan lu gak tulus sama gue emang. Lu gak tulus Juna sama gue Jun. Tulus ya. Yang bener juga. Ungkapin cinta ya. Yuk coba. Aku aja mau pijitnya pake balon. Udah, gue usah banyak cerita, gak usah banyak tanya, bisa gak? Ini ketawa. Tasya. Iya.
Pulang lah lampau. Tatap mataku. Aku udah deg-degan tau demi Allah. Ya udah tatap mataku. Ih, gue nembak lo lagi sih. Jangan ketawa dong. Hubungan kita yang sekarang kan panjang banget nih ceritanya. Jadi gak boleh ada yang nyakitin lagi, ninggalin lagi ya, pokoknya. Jangan nangis dong, kok kamu berkaca-kaca sih? Kok berkaca-kaca? Jangan nangis dong. Yang bener, yang bener, jangan nangis. Udah. Udah gitu dong? Iya udah. Pokoknya kayaknya kalau misalkan udah terlalu banyak pengorbanan yang kita lewati, jadi kalau misalkan jangan sampai kita banyak coba di sana terus kita nyerah. Udah. Nih kita ke permintaan netizen yang berikutnya. Cukur brewoknya Kak Juna, cukur jengkotnya Kak Juna ini udah banyak banget. Jadi ini banyak banget yang request Juna mesti nyukur brewoknya. Are you ready? Ready deh. Mana coba? Tunggu ya guys, right back, kita ambil dulu alatnya. Jadi kita udah punya alat ini. Dari kemarin tuh udah banyak banget yang minta aku suruh ngerapiin brewoknya Juna. Dia tuh gak pernah guys nyukur brewoknya sampai habis. Perdana di sini karena kalian yang requestin, kalian yang minta. Silakan Bapak, waktu dan tempat saya persilakan. Kamu mau potongin enggak? Enggak mau, aku takut ntar complang pula. Ya habisin ya. Awas aja kalau enggak 100.000 yang nonton. Sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Sayang. Kok gue deg-degan ya? Ini aku enggak pernah motong jenggot. Bucin ini kah Arjuna? Gila. Tapi itu bentar semuanya berapa lama? Gua tahu, gak pernah motong sampai habis. Oh my god, terus itu gimana? Kamu gak apa-apa? Pokoknya kalau sampai view ini 100.000 kita bakal ngadain giveaway. Kayak gini. Pas aku sama kamu pacaran awal aja gak pernah kan? Gak pernah. Cuman engkau hadir berubah segalanya menjadi lebih indah. Kau coba tuh keras coba. Tapi kamu jadi kayak kamu pas pertama kali aku ketemu kamu 2015 dulu. Itu belum nunggu sama sekali ya? Iya. Coba lihat. Coba lihat. Coba lihat tuh. Jadi ini gara-gara netizen apa gara-gara Tasya? Iya, kamu lah. Kamu yang nyuruh mah pokoknya. Tapi bagusan gitu kok. Coba sini aku yang lebihin. Coba sini. Diapain sih? Diapain? Di gimana sih biasanya? Ya dilurusin aja. Ini bukan sih caranya. Lurusin gimana sih? Gimana gini? Kemana sayang? Hah? Iya nggak, biasanya kan jamu kan gini kan? Kok dia nurut ya? Siwit. Nah. Accomplish ya netizen. Okay, next. Tadi udah turutin, sekarang ada request dari followers minta Juna ngaji. Karena kita ngajinya pakai Al-Quran, jadi Junanya mau pergi ngambil udah dulu. Ini bukan lo? Sana kan belum muhrim. Ya udah sih. Dikit aja ya. Ini ngajinya gua baca biasa kan? Baca beneran. Enggak, maksudnya enggak usah yang yuk. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku baca surat Al-Waqiah ya. Iza waqa'atil waqiah, laisa liwaqa'atiha kaziba.
Kofi kodur rofi'ah Iza rujatil ardu roja Wabusatil jibalu basa. Udah. Udah. Cukup ya. Soalnya kalau hasil. Terakhir nih, tunjukin gimana kamu kalau kamu lagi marah banget sama aku. Gak bisa marah. Itu kan orang yang nyuruh. Coba tes kalau kamu marah gimana. Coba marahin Kak Tasya coba. Ya, ceritanya kamu kayak gimana? Kancing emosi dulu. Ceritanya kamu kenapa gitu? Ceritanya aku nggak telepon nih. Aku lagi di rumah. Ya kalau kamu mau kesini nggak apa-apa sini aja. Kayak gitu lah, Jem. Ya aku tahu kamu sayang sama aku. Aku juga sayang kok sama kamu sebenarnya. Aku sayang banget sama kamu, Jem. Aku benar nggak mau putus sama kamu. Iya, sabar ya. Cepet dong, gimana sih? Bener aku masih mancing emosi. Kenapa? Coba marah. Nggak bisa. Aku kalau marah pasti kamu mau tinggal langsung. Kamu pergi. Coba tes sedikit aja marah. Kasih tahu kalau aku salah. Masa kamu kan, kamu calon imam. Masa kamu nggak bisa kasih tahu kalau calon istri kamu ini salah gitu. Coba kasih tahu misalkan aku salah gimana? Kemarin aku dikasih tau sama teman-teman kamu minum alkohol katanya. Iya. Kok bisa? Ulang tahun temen aku. Emang boleh? Ya nggak boleh sih sebenarnya. Kamu udah pergi nggak izin, pergi terus kamu minum, terus kamu pulang pagi. Ya kan aku pulangnya tetap rumah tapi. Ya tetap aja kamu minum, tetap aja kamu. Udah. Tetap. Itu nggak bisa marah. Dia kalau marah pasti dia diem, dia ngamuk, dia pergi. Udah. Gitu marahnya? Paling kalau marah ngebentak gak mungkin, jarang banget ngebentak. Gimana jadinya kalau marahin aku? Kasih taunya gimana? Ya aku pasti ngasih taunya besok, ntar. So that's all our video today. Karena Juna memang gak bisa kalian suruh-suruh kayak terlalu banyak hal-hal yang ekstrim. So that's all our video, thank you for watching this video. Don't forget to like, comment, and subscribe this channel. Comment di bawah next video kita bikin apa. Tadi satu-satunya yang paling menarik, jadi ya udah berani ya begini ya. Udah hilang, kasihan, udah dijaga-jaga bertahun-tahun padahal. Kan ini jimat loh, kayak bulu ketek Samson nih kalau misalkan gak ada. Kamu tetap cinta kan gini? Emang aku cinta? Oke. Sini-sini. Ya, close dulu. I love you. Thank you for watching guys. I'll see you on my next video. Bye-bye.